Al Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid dini amma ba'd Ma'asyurul muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan kaum muslimat Para pendengar Lahir suara iman dan juga para pemirsa Aliman TV Semoga senantiasa dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua Tak terkecuali pada kesempatan bagi yang mulia ini Allah mempertemukan kita kembali dalam kajian bagi di hari Jumat yang mulia ini Dan kajian kita membahas tentang panduan solat-solat sunnah Kajian yang amat penting bagi seseorang Yang ingin menambah solat-solat sunnah Yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah agar sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak di hari kiamat. <tuh> Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa Aliman TV, untuk kesempatan pagi yang mulia ini insyaallah salat sunnah yang akan kita bahas adalah salat tasbih ya salat tasbih <tuh> mungkin kita pernah mendengar ya bahwasanya ada salat tasbih di antara salat-salat sunnah namun meskipun demikian terkait dengan salat sunnah tasbih ini maka para ulama dari segi hukumnya itu mereka berbeda pendapat ada pendapat yang mengatakan bahwasanya sholat tasbih ini adalah sholat yang tidak disyariatkan, tidak disunnahkan, ya, karena melihat hadis yang tidak sahih tentang sholat tasbih. Jadi di sini para ulama melihat dari status hadis. <tuh> ya, kalau pendapat yang pertama ini menilai hadis yang dijadikan dalil untuk melaksanakan sholat tasbih itu adalah hadis yang dhaif <coughs> hadis yang tidak sahih makanya pendapat yang pernah mengatakan ya eh, pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya sholat sunnah tasbih ini tidak ada ya tidak disyariatkan tidak pula disunnahkan <coughs> dan ini di antara pendapat yang mengatakan uh, ini adalah uh, Al Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya, kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Kemudian juga <coughs> Al Imam Ibnu kudama dan juga imam-imam yang lain ya seperti Syekh bin Bas dan juga yaitu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullahu jami'an. <coughs> ini memang kembali kepada penilaian hadis tentang sholat tasbih dan yang pertama tadi adalah pendapat yang mengatakan hadisnya tidak sahih sehingga tidak disyariatkan. <tuh> Adapun pendapat yang kedua ya yang berkaitan dengan sholat sunnah tasbih ini maka pendapat kedua mengatakan sholat sunnah tasbih itu disyariatkan ya sholat sunnah tasbih itu disunnahkan <coughs> karena hadis yang menjelaskan akan Salat sunnah tasbih itu sahih ya bukan hadis yang dhaif tapi hadis yang sahih <coughs> dan hadis tersebut ya hadis Ibnu Abbas ya yang diperbincangkan para ulama yang kata pendapat pertama dhaif adapun pendapat kedua adalah hadis yang sahih ya ada juga beberapa ulama yang mensahihkan hadis Ibnu Abbas yang insya Allah akan kita bacakan <tuh> yang menjelaskan tentang kaifiyah dari salat tasbih ya maka eh, hadis Ibnu Abbas <tuh> untuk pendapat yang kedua ya dinilai sahih ya dinilai sahih <coughs> yang mana banyak juga para ulama yang mensahihkan hadis tersebut ya di antaranya adalah al-imam Abu Bakar al-Ajuri ya demikian pula al-imam Ibnu Mubarak ya demikian pula imam-imam yang yang lain Imam Al-Baihaqi dan juga imam uh, al-muhaddis ya asr, ya seperti al-imam al-Albani dan juga al-Allamah Ahmad Syakir <coughs> rahimahumullahu jami'an jadi memang ya dari segi status hadis untuk pendapat yang kedua ini hadis Ibnu Abbas ya riwayat Abu Dawud dan juga riwayat Ibnu Majah itu adalah hadis yang sahih ya hadis yang sahih <coughs> atau lebih tepatnya hasan li ya hasan <coughs> li jadi hadis Ibnu Abbas yang menjelaskan tentang yaitu salat tasbih itu adalah hasan li ghairihi dan bisa dijadikan yaitu hujjah atau dalil untuk melaksanakan satu amal ibadah nah ketika kita sudah tahu bahwasanya para ulama berbeda pendapat dari Hukum sholat tasbih, ya. Maka dari sini nanti kita tidak kaget, ya. Kalau memang ternyata ada orang yang mengatakan sholat tasbih itu tidak disunahkan, tidak disyariatkan, karena mungkin dia lebih memilih pendapat yang pertama, yaitu pendapat para ulama atau sebagian ulama yang mendoifkan, ya, hadis Ibnu Abbas ya jadi tidak kaget karena memang ada beberapa ulama yang tidak mensahihkan sehingga berpendapat sholat tasbih itu tidak disyariatkan tidak disunahkan <tuh> ya ada pun pendapat yang kedua maka hadisnya adalah hadis yang sahih yaitu hadis hasan li sehingga apa sehingga bisa dijadikan sandaran dalil hujjah untuk melakukan sebuah amal soleh atau amal ibadah. <tuh> nah, ketika kita mengambil <tuh> pendapat para ulama yang mensohhikan hadis Ibnu Abbas, ya, riwayat Imam Abu Dawud, ya, maka <tuh> dari sini kita akan bertanya-tanya, bagaimana cara melakukan sholat sunnah tasbih? ya bagaimana caranya ya berapa rakaat ya kemudian apa yang dibaca dalam melakukan sholat tasbih ini ya kemudian kapan waktunya <coughs> ya maka kita harus mengetahui ya mengetahui kaifia atau tata cara dalam melakukan sholat sunnah tasbih dan itu kita bisa ketahui di hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Abu Dawud ini karena dalam hadis tersebut <coughs> ya dijelaskan tentang keutamaan tentang keutamaan dari melakukan sholat tasbih ya keutamaannya apa seseorang yang melakukan sholat tasbih kemudian bagaimana caranya bagaimana kaifianya yaitu pun dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas tersebut. <tuh> ya, maka kita baca hadisnya ya yang menjelaskan tentang keutamaan dari salat tasbih dan juga kaifiyah dari salat tasbih. An <tuh> Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil Abbas ibni Abdul Muttalib. Ya bahwasanya Ibnu Abbas pernah menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Al Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, Nabi pernah berkata kepada paman beliau, "Ya Abbas, ya Amma." Wahai Abbas, wahai paman Ala u'thika, ala amnahuka, ala ahbuka, ala af'alu bik. Mauka aku berikan kepadamu? Maukah aku menyantunimu? Maukah aku menghadiahimu? Maukah aku melakukan sebuah perbuatan untukmu? Asra <tuh> khisalin. Iza Ghafarallahu Ada sepuluh hal Yang jika engkau melakukannya Allah akan mengampuni dosamu Ya Ada sepuluh hal Yang apabila engkau melakukannya Ya Maka Allah akan mengampuni dosamu Awalahu wa akhirahu dosa-dosa yang lalu ya dan dosa-dosa yang di akhir-akhir qadimahu awalahu wa akhirahu dosa-dosa yang di awal dan dosa-dosa yang di akhir qadimahu wa hadisahu dosa-dosa yang lampau yang dahulu wa hadisahu dan dosa-dosa yang baru khata'ahu wa amdahu dosa-dosa yang dikarenakan kesalahan <coughs> ya atau dikarenakan kesengajaan shaghirahu wa dosa-dosa yang kecil dan dosa-dosa yang besar sirruhu wa tahu kemudian dosa-dosa yang sir yang tersembunyi dan dosa-dosa yang alaniyah dosa-dosa yang terang-terangan ya asrohisalin yaitu ada sepuluh kriteria atau sepuluh hal antusalliya arba'a raka'atin hendaknya engkau salat empat rakaat ya nabi menjelaskan tentang apa yang ingin beliau sampaikan kepada paman beliau Al-Abbas yaitu engkau sholat melakukan sholat empat rakaat ya empat rakaat tak rofiqul li rokaatin kitab wa surah yang mana setiap rakaat dari empat ini engkau membaca surat al fatihah dan juga membaca surat yang lain Fa farok ta min alkiraati fi awali rokaatin wa anta qaim kul tasubhanallah. subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Khomsa ashrata marratan Ya Jadi tadi Ketika di rakaat pertama Baca al-fatihah Dan baca surat Ya Ketika selesai membaca Ya ketika selesai membaca al-fatihah dan surat Maka <tuh> hendaknya engkau membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Ya, sebanyak 15 kali. Ya, jadi selesai membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat ya, maka mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar berapa kali? Yaitu lima belas kali Ya lima belas kali Thumma tarka' Fataqulaha Wa anta raki'un Ya Ketika selesai Maka setelah itu ruku' Setelah itu ruku' Ya kemudian baca Bacaan ruku' Setelah selesai baca bacaan ruku' Barulah membaca Yaitu zikir tadi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar sebanyak 10 kali. Jadi kalau tadi 15 kali, sekarang 10 kali ketika ruku. Ya selesai baca doa ruku, barulah membaca 10 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Kemudian summa tarfa'u ra'sak ra minar ruku' fa taqulaha 'ashran. Ya, kemudian selesai ruku, selesai baca juga zikir atau tasbihnya tadi. Kemudian i'tidal. Ya, tarfa' ra'saka. Engkau angkat dari ruku kepalamu. Ya, itu i'tidal. Ketika i'tidal baca bacaan i'tidal. Nah, setelah selesai membaca bacaan i'tidal barulah membaca zikir tadi sebanyak 10 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Kemudian thumma tahwi sajidan fataquluha wa anta ashra. Ya, dari iktidal, kemudian sujud. Ketika sujud baca bacaan sujud, setelah selesai baca bacaan sujud barulah membaca zikir tadi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar sebanyak 10 kali ya kemudian summa tarfa minas sujud fataquluha kemudian habis sujud diangkat kepalanya yaitu duduk diantara dua sujud ya duduk diantara dua sujud kemudian baca bacaan duduk diantara dua sujud baru setelah itu membaca 10 kali zikir tadi subhanallah Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar <tuh> kemudian habis duduk di antara dua sujud thumma tasjud fataquluha ashra kemudian sujud yang kedua kalinya baca bacaan sujud ya baca doa sujud ya baru setelah itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali <tuh> ya sebanyak 10 kali summa tarfa'u ra'saka fataquluha 'ashra kemudian setelah sujud yang kedua diangkat dulu kepalanya ya kayak duduk istirahat <tuh> ya kemudian membaca 10 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Fadhalika 57 di setiap rakaat. Ah. Maka kalau di total semua dalam satu rakaat saja itu ada 75. Ya 75 membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini satu rakaat. Nah, kalau empat rakaat berarti 300 kali ya yeah, 300 kali karena tiap rakaatnya sekitar 75 kali membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Taf'alu dzalika fi arba'i raka'atin. Ya, yeah. engkau melakukan hal tersebut dalam 4 rakaat. Ya, yeah. jadi tiap rakaat melakukan seperti itu. Ya. Yeah. <tuh> Idza stata'ta an yawmin marratan faf'al. Jika engkau bisa untuk melakukan salat tasbih tersebut ya setiap hari satu kali, maka kerjakanlah. Fa illam taf'al fa kulli jum'ah Kalau setiap hari enggak bisa sekali, maka setiap pekan engkau lakukan sekali. Ya kalau setiap hari nggak bisa maka setiap pekan. lam taf'al fa fi marrah. Kalau seandainya setiap pekan nggak bisa juga maka setiap bulan. Ya setiap bulan engkau kerjakan. Fa'il lam taf'al fa fi marrah. Kalau setiap bulan pun nggak bisa. Ya setiap bulan nggak bisa maka setiap tahun. Ya setiap tahun sekali. Failam taufal fafi umri maroh dan jika memang setiap tahun pun nggak bisa gitu ya maka paling tidak sekali dalam hidupmu satu kali dalam umurmu atau usiamu itu sekali dalam hidup kita gitu ya akhrajahu Abu Dawud wa Majah. hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Imam Ibnu Majah. <coughs> ya kemudian di sini ada penjelasannya hadisun hasanun li -ghairi. Ya maksudnya hadis tersebut adalah hadis hasan li ghairi. Ya. <coughs> dan sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal tadi, ya waqad wa hadzal hadis jam'un min ahli ilmi Ya, ada beberapa ulama ahlul ilm yang mana menguatkan hadis ini hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah di antaranya tadi Abu Bakar Al-Ajuri wa Abu Hasan Al-Maqdisi wal Baihaqi ya dan juga Al-Imam Ibnu Mubarak ya dan imam-imam yang lain sampai Syekh Albani dan juga Syekh Ahmad Ahmad Syakir rahimahumullahu jami'an jadi memang <tuh> ya hadis tersebut ya adalah hadis yang juga disohikan, ya dianggap kuat ya oleh para ulama-ulama yang yang lainnya sehingga kalau memang hadisnya itu hadis Hasan Liqoiri dan hadis Hasan Liqoiri termasuk hadis yang bisa diterima <coughs> ya hadis yang makbul hadis yang yaitu bisa dijadikan dalil dalam melakukan sebuah ibadah ya maka itu adalah secara umum hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dari melakukan sholat sunnah tasbih ya dan juga kaifiyah atau tata cara dalam melakukan sholat sunnah tasbih ya tadi masih ingat kira-kira para pendengar dan para pemirsa sekalian yaitu sholat empat rakaat ya sholat empat rakaat kemudian pada tiap rakaat itu dia membaca surat al-fatihah dan surat <tuh> ya selesai membaca surat al-fatihah dan surat gak langsung ruku tapi membaca 15 kali dulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar baru ruku ketika ruku baca doa ruku setelah itu membaca 10 kali subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian i'tidal. Baca doa i'tidal, lalu baca zikir tersebut 10 kali. Kemudian sujud. Baca doa sujud, kemudian baca zikir tadi 10 kali. Kemudian duduk di antara dua sujud. Baca doa duduk di antara dua sujud, lalu setelah itu baca zikir tadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kemudian sujud yang kedua Baca doa sujud Setelah itu baca zikir 10 kali Subhanallah Alhamdulillah Wala ilah Wallahu akbar Kemudian Diangkat kepalanya Yaitu seperti duduk istirahat Duduk istirahat nggak langsung bangkit ke atas rokaat kedua tidak Duduk sebentar Membaca 10 kali zikir tadi sehingga total satu rokaat adalah 75 kali dan kalau semuanya itu sekitar 300 kali ya 300 kali nah Insya Allah dari hadis tersebut hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah di sini ada beberapa penjelasan <coughs> ya dan beberapa Faida yang berkaitan dengan hadis yang menjelaskan tentang salat tasbih. faida yang pertama, al-khitab fi hadzal hadis muwajjahun lil Abbas wa hukmuhu 'amun li muslimin. Bahwasanya hadis ini ya menjelaskan Nabi ngomong kepada paman beliau. Ya, ya Abbas, ya Ammah. Ya, meskipun khitabnya ini tertuju kepada Ibnu uh, tertuju kepada Abbas al Abbas, ya. Namun hukumnya adalah untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukumnya umum. Jadi tidak hanya khusus kepada paman beliau al Abbas, tidak. Tapi hukumnya juga menyeluruh kepada kaum muslimin, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idil aslu fi khitabir rasul al umum la khusus karena apa karena khitabnya nabi ucapannya rasulullah itu adalah pada asalnya umum kepada seluruh kaum muslimin kepada seluruh umatnya tidak dikhususkan pada satu orang ya yang dalam hadis tersebut nabi mengucapkan kepada orang tersebut atau sahabat tersebut Iya, sebagaimana hadis-hadis yang lain. Ketika Nabi mengucapkan kepada Ibnu Abbas, ya yahfazka." Bukan berarti ini hanya tertuju pada Ibnu Abbas. Ya, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Ya, ini pun menyeluruh kepada umat Muhammad. Kalau pengen meminta, mintalah kepada Allah. Kalau pengen meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah dan hendaknya engkau selalu menjaga ya menjaga Allah yaitu menjaga kewajiban-kewajibanmu kepada Allah agar Allah pun akan menjagamu ini pun meskipun yaitu ucapan ini diucapkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas namun menyeluruh kepada yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu <tuh> alaihi wasallam kemudian faedah yang kedua qauluhu fil hadis ghafarallahu lakadzambak ya awalahu wa akhirahu qadimahu wa hadithahu khata'ahu wa amdahu sagirahu wa kabirahu hisal ya ketika Nabi mengatakan <coughs> engkau ketika melakukan hal tersebut maka Allah akan ampuni dosamu yang awal dan yang akhir yang lama dan yang baru ya yang kesalahan atau yang disengaja yang kecil dan yang besar yang tersembunyi dan yang terang-terangan Asrohisol yaitu ada 10 kriteria tadi 10 hal tadi mungkin akan ada yang bertanya inkil qawlu wa amdahu ya khotoh Khotoh ini kan kesalahan ya kesalahan tapi tidak ada unsur kesengajaan ya al -khotoh la isma fihi al la yaitu kesalahan yang memang bukan disengaja. Tapi kenapa kok dimasukkan ke dalam yaitu hal-hal yang diampuni. Ya. Dalam Al-Qur'an kita juga sering mendengar rabbana la tu'akhidzna in nasina aw na. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau menghukum kami. Ya, menyiksa kami Innasina jika kami lupa dan jika kami tidak sengaja untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, bagaimana kesalahan yang tidak disengaja ini dimasukkan ke dalam yaitu perbuatan dosa. Maka al jawab innal khata'a fihi naqsun wa kusur. Maksudnya kesalahan di sini meskipun tidak disengaja itu adalah kekurangan ketika melakukan ibadah wa dan ketidaksempurnaan ketika melakukan ibadah. Coba misal orang yang sholat, ya orang yang sholat. Kadangkala orang yang sholat ini nggak khusyuk, ya nggak khusyuk. Tiba-tiba ingat tentang pekerjaannya, ingat tentang keluarganya, ingat tentang urusan-urusannya. Sehingga apa? Sehingga tidak sempurna dalam melakukan ibadah sholat. Di situ ada kekurangan, di situ ada ketidaksempurnaan. Maka inilah yang kita meminta ampun kepada kepada Allah. Meskipun memang itu bukan sebuah doa. Tapi ketika kita melakukan ibadah yang di situ kita ya melakukannya tidak dengan sesempurna mungkin ada kekurangan, ya ada kekhilafan, maka di situ kita memohon ampun kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat tasbih ini diantara hal yang bisa ya mengukurkan atau mengampunkan ya sebagai sebab agar apa yang kita lakukan atau hal-hal yang kurang sempurna ketika kita melakukan ibadah itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita melakukan salat tasbih ini. Kemudian hal yang penting juga faedah yang ketiga ya dijelaskan di sini <coughs> oleh seorang penulis at-tanqih lima ja'a fi salati tasbih beliau mengatakan wa'lam Wa rahimakallah anna misla hadhihi al-ahadits allati tahussu ala a'malin mutadhamminatin li ghufrani dhunub yang bagi lil al 'abdi alla yattakil alaiha fayutliq li nafsihi al-'anan fi fi muqarafati fi asam maka ketika seorang ya menemukan hadis seperti ini tentang keutamaan amal soleh bisa menghapus dosa-dosa maka seseorang jangan sampai menyandarkan diri kepada hadis tersebut kemudian dengan seenaknya melakukan perbuatan-perbuatan dosa dengan dali kan ada hadis ya salat tasbih yang bisa mengampunkan ya yang bisa menjadikan dosa-dosa itu diampuni oleh Allah tidak boleh seperti ini ya tidak boleh seseorang lantaran melihat membaca atau menemukan hadis tentang keutamaan suatu ibadah yang bisa dengannya itu diampuni dosa-dosa lalu dia seenaknya berbuat dosa berbuat maksiat ya lalu bersandar dengan hadis tersebut tidak wayadhunnu hadzal miskin annahu qad amila amalan dhamina bihi ghufrana dhunubihi kullih kulliha wa hadzihi ghayatul hamqi humqi wal jahl maka orang yang seperti ini sebenarnya orang yang tertipu ya orang yang jahil eh orang yang bodoh karena apa karena dia hanya menyandarkan diri pada hadis-hadis atau amal-amal yang dengannya dosa-dosa diampuni lalu seenaknya berbuat dosa seenaknya berbuat maksiat sesuka hatinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala Fama yudriku ayuhal makhluk Maka orang seperti ini termasuk orang yang tertipu Ya orang yang tertipu Ya karena apa? Karena seseorang dia nggak tahu annallaha qad taqabbala annallaha qad taqabbala amalak hadza. Karena orang nggak tahu. Kira-kira kamu bisa nggak Ya menjamin bahwasanya salat tasbimu ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yakin apa tidak bahwasannya solatmu ini solat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala gak ada yang bisa menjamin gak ada yang bisa berani untuk menjamin bahwasanya amal ibadah yang kita lakukan itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti telah diterima oleh, oleh Allah gak ada ya sehingga apa sehingga kita sudah berani mengklaim solat saya diterima maka otomatis apa dosa-dosa saya pun akan diampuni nggak ada yang bisa menjamin bahwasanya sholat atau amal ibadah yang kita lakukan itu pasti telah diterima oleh oleh Allah nggak ada ya karena apa wallahu azza wa jalla yaqul inna yataqabbalullahu minal muttaqin Allah itu hanya menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa Allah itu hanya menerima amal-amal ya dari orang-orang yang bertakwa dan kita nggak bisa mengklaim diri kita ini sudah bertakwa dan nggak bisa mengklaim bahwasanya kita ini ibadahnya diterima sudah diterima nggak ada karena selevel para sahabat saja itu mereka nggak berani selevel para sahabat generasi terbaik umat ini mereka nggak berani untuk mengklaim bahwasanya ibadah mereka itu sudah diterima sudah pasti diterima oleh oleh Allah nggak ada bahkan mereka digambarkan sifat mereka itu mereka benar-benar takut sekali mereka cemas jangan-jangan ibadah mereka ini nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 61 Ya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un Ya menggambarkan bagaimana orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan jadi benar-benar beribadah dengan sebaik mungkin benar-benar beramal soleh dengan sebaik mungkin wa qulubuhum wajilah namun hati-hati mereka tetap merasa takut. Jangan-jangan ibadah mereka ini yang sudah dikerjakan dengan penuh kesungguhan, keikhlasan itu jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu taala. Jadi hati-hati mereka para sahabat ini takut sekali. Ya, annahum ila rabbihim Dan mereka pun akan kembali kepada Rob mereka. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum Mereka itulah orang-orang yang bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, dan mereka pun ya mendahului dalam melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi selevel para sahabat saja mereka tidak berani mengklaim padahal mereka itu dikatakan bahwasanya memiliki hati yang paling baik sebagaimana eh, yang terdapat dalam sebuah asar ya mereka adalah abaru al kulub ya abarul umat di yaitu umat yang paling baik hatinya itu pun mereka nggak mengklaim ya mereka nggak mau memastikan bahwasanya amal mereka ini telah diterima oleh Allah Bahkan mereka dalam ayat ini takut, khawatir nggak diterima amal mereka oleh oleh Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Maka jangan sampai Maksudnya pesan yang ingin disampaikan penulis Jangan sampai orang yang melakukan amal ibadah Yang mana amal ibadah tersebut memiliki keutamaan Bisa menghapuskan dosa-dosa maka jangan sampai bersandar pada amal tersebut Kemudian melegalkan ya untuk melakukan banyak kemaksiatan dengan dalih kan sudah melakukan uh, ibadah yang bisa menggugurkan yaitu dosa-dosa ya atau nanti sebaliknya ya saya akan melakukan banyak kemaksiatan nggak apa-apa setelah ini saya akan sholat tasbih yang mana keutamanya besar nggak bisa seperti itu ya uang kita belum tahu belum tentu menjamin sholat yang kita apa kerjakan ini diterima oleh Allah namun tetap kita harap harap cemas ya tetap berdoa mudah mudahan sholat yang kita kerjakan itu adalah sholat yang diterima namun jangan sampai kita menyandarkan diri ya sehingga apa sehingga kita bebas seenaknya melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan yang diharamkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang penting juga <tuh> wa'lam wa anna dzunuba bihuquqil adamiyyin la yashmaluha alhadis. Ya bahwasanya meskipun dalam hadis Ibnu Abbas tadi dikatakan dosa-dosanya akan diampuni, dosa yang awal, yang akhir, yang lama, yang baru, yang tersembunyi, yang terang-terangan dan sebagainya Maka keutamaan tersebut tidak menyentuh kepada dosa yang berkaitan dengan hak-hak manusia Umpama pernah mengambil harta orang lain Pernah mencaci maki, mengghiba ya, Atau pernah mencuri atau pernah menzolimi orang lain Maka tidak bisa dihapuskan dengan keutamaan sholat tasbih ini Ya, Baliyajibu irjaul hukuk ila ahliha wa nasuh min thalik. Tidak bisa dihapuskan dengan keutamaan sebuah amal ibadah, tapi wajib untuk bertaubat. Ya, dan taubat yang nasuh itu ada uh, empat syaratnya kalau berkaitan dengan hak-hak manusia. <coughs> ya menyesali, berhenti dan tidak mengulangi dan yang keempat adalah mengembalikan. Makanya di sini ketika berkaitan dengan hak-hak manusia, maka dia wajib bertaubat dan wajib untuk mengembalikan. Ya, hak orang lain yang dia ambil harus dikembalikan baru dosanya akan diampuni oleh Allah. Ya, itu kalau berkaitan dengan dosa-dosa berkaitan dengan hak-hak manusia. <tuh> Kemudian faedah yang berikutnya yang keempat dalam <tuh> yarid ma yuqbal fi ma yuqra fi raka'at wala fi ta'yini waqtiha. Di sini tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang apa yang dibaca ya di dalam salat at-tasbih. Ya, setelah selesai membaca surat Al-Fatihah Apakah ada surat khusus yang dibaca? Ternyata nggak ada riwayat tersebut, nggak ada dalil tersebut. Jadi bebas membaca setelah surat al-fatihah, ayat yang dia hafal, surat pendek yang dia hafal, ya bebas karena tidak ada penentuan. Demikian pula waktunya pun nggak ada penentuan, ya waktunya pun tidak ada penentuan. Apakah di siang hari ataupun di malam hari? Ataukah di sore, apakah di pagi enggak ada dalil maka di sini bebas ya bebas untuk <coughs> melakukannya karena tidak ditentukan waktu untuk melakukan sholat Zahirul hadis yang kelima an tasbih taslimin wahid laylan au nahara. dari hadis Ibnu Abbas tadi secara zahir kita bisa melihat bahwasanya sholat tasbih itu dikerjakan bitaslimin wahid dengan satu kali salam jadi empat rakaat satu kali salam lailan au nahara ya bisa di malam hari atau di siang hari kama al qari fil mirqah wa wal mubarakfuri furi sebagaimana penjelasan para ulama tadi ya imam al qari dan juga imam al mubarakfuri <tuh> Kemudian asadisa as yang keenam al-zahir anna azkar allati tuqal asron asron inna tuqal ba'da muayyan fi kulli hal. Nah ini tadi sudah saya jelaskan bahwasanya yang zahir yang nampak dari hadis tersebut bahwasanya zikir-zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yang dibaca 10 10 kali ya meskipun yang pertama Uh, sebelum rukuh itu 15 kali. <coughs> nah, zikir zikir tersebut dibaca setelah membaca zikir tiap gerakan salat. Umpama pas rukuh baca doa rukuh dulu, baru membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Ketika i'tidal baca doa i'tidal dulu, baru membaca zikir tadi. Ketika sujud, baca doa sujud dulu. Ketika duduk di antara dua sujud baca doa duduk di antara dua sujud dulu baru setelah itu membaca zikir zikir tersebut <tuh> kemudian yang terakhir asabiyah As yang ketujuh idza saha fi sahwi fa la fiha ashron kasairi Apabila seseorang yang ketika melakukan Salat tasbih ternyata lupa ya lupa ya umpama lupa gitu ya summa saja dasar jadata kemudian dia sujud sawi maka ketika sujud sawi dia tidak membaca sepuluh kali zikir tersebut ya tidak membaca sepuluh kali zikir tersebut ya akhroj jauh ya ini dikeluarkan oleh Alimam imam atau ada dalilnya ya yaitu tatkala ditanya oleh atau Abdullah Ibnu Mubarak pernah ditanya kemudian beliau menjawab imsahaha jika ada seseorang yang lupa dalam sholat tasbih ya apakah dia harus membaca zikir 10 kali tadi dalam sujud sahwi qolala ya qolala. maka beliau mengatakan tidak innama hiya salasumiati tasbihatin enggak usah ketika sujud sahwi enggak usah membaca 10 kali zikir salat tasbih karena memang salat tasbih itu hanya sumi tasbihah hanya 300 tasbih 300 membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya nah itu adalah panduan melakukan salat sunnah tasbih dan, alhamdulillah sudah kita selesaikan ya yaitu panduan salat sunnah tasbih dan penjelasan ini diambil dari kitab Bughyatul Mutatawwi' fi Salati yaitu karangan Syekh Muhammad bin Umar Bazmul ya Syekh Muhammad bin Umar Bazmul beliau yang menjelaskan tentang yaitu panduan salat sunnah at-tasbih tadi. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi yang mulia ini ya kajian yang membahas tentang panduan salat-salat sunnah yaitu pada hari ini salat tasbih mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan ilmu kepada kita ilmu agama yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis yang sahih sesuai dengan pemahaman para sahabat nabi dan ulama-ulama yang uh, mengikuti mereka dengan baik sehingga kita mendapatkan ilmu yang benar ilmu yang bermanfaat yang membuahkan amal soleh karena ilmu itu tidak hanya untuk diingat secara teori saja Namun ilmu itu hendaknya membuahkan amal soleh ya, Dan amal soleh inilah yang akan menjadi bekal kita Makanya harus ikhlas ya Dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Dan kita berharap agar amal tersebut Amal yang terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang panduan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Wabillahi taufik. Ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV Sarana Penyubur Keimanan